Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah. Segala-galanya kita menyandarkan urusan kita kepada Allah. Tanpa izin dari Allah, tanpa hidayah dan juga taufik dari Allah, kita tidak mungkin akan dapat bertemu pada petang ini. Namun, Allah memberikan rahmat kepada kita, Allah mengizinkan kita, yang mana petang ini kita dapat menyambung kembali pengisian yang kita tangguh pada minggu lepas, yang mana petang ini merupakan pertemuan kita buat kali yang ke-13, yang mana insya-Allah seperti mana yang kita sedia maklum, petang ini kita akan memasuki bab yang ke-20, muka surat, bermula muka surat nombor 86 di dalam nota. Kita akan membincangkan tentang beberapa nikmat-nikmat lain yang Allah sediakan bagi penghuni syurga, iaitu berkenaan dengan uyunul jannah ataupun disebut dengan mata air syurga. Kalau sebelum ini kita membincangkan tentang anharul jannah, sungai-sungai di dalam syurga, petang ini kita bincang pula tentang sumber air yang lain, iaitu uyun, mata air. Kalau kita rujuk di dalam nota muka surat nombor 87, kita akan mendapati di dalam Al-Quranul Karim disebutkan mata air ini dalam pelbagai bentuk. Ada Allah menyebut dia dalam bentuk tunggal. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tunggal. Iaitu dalam bentuk mufrad, dalam bentuk singular, ainun. Kadang-kadang Allah guna dalam bentuk gandaan, iaitu ainan. Dia ada alif nun di belakangnya, ainan. Dan kadang-kadang Allah sebut menggunakan dalam bilangan jama', bilangan banyak, iaitu uyunun. Dia ada waw nun di belakangnya. Kalau yang pertama bentuk ainun, kalau yang kedua berbentuk musanna, bilangan gandaan dua, ainani. Dan ada Allah menyebut dalam bentuk bilangan banyak, uyunun. Untuk bilangan tunggal, cara Allah menyebut tentang mata air menggunakan kalimah tunggal, singular, mufrad, ada pada empat tempat di dalam Al-Quranul Karim. Ada empat
tempat. Tempat yang pertama kita akan temui dalam suratul Al-Insan, surah yang ke-76 ayat 5 hingga ayat nombor 6. Surah Al-Insan. Surah Al-Insan ini, siapa yang pernah mengikuti slot tadabbur ataupun tuan-tuan pernah mengikuti tafsiran surah Al-Insan, surah Al-Insan merupakan surah yang banyak daripada jumlah ayat dalam surah Al-Insan itu, 14 ayat Allah menyebut tentang syurga. Satu ayat saja Allah menyebut tentang neraka. Jadi kalau sebut surah Insan, mesti akan ingat tentang syurga. Insan, mesti kita ingat tentang syurga. Walaupun Al-Insan itu bermaksud manusia, tetapi isi kandungan surah Insan adalah ayat-ayat yang memaparkan tentang ke mana manusia ini perlu cari. Sebab itu ayat-ayatnya banyak, berbelah-belah ayat berkaitan dengan syurga. Dua ayat daripadanya adalah ayat 5 dan ayat 6. Yang mana ayat 5 dan ayat 6 ini Allah menyebutkan tentang mata air. Kita tengok perkataan ainan. Dekat mana ada perkataan ainun? Kita jumpa pada ayat nombor 6. Perkataan ainan. Okay. Kita kalau kita baca daripada permulaan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal abrara yashrabuna min ka'sin. Sesungguhnya golongan al-abrar. Al-abrar adalah golongan yang banyak berbakti. Maka mereka dipanggil al-abrar. Sesungguhnya golongan al-abrar yashrabuna akan sentiasa meminum min ka'sin, daripada gelas. Okey. Perkataan ka'sin, ka'sin dia memang merujuk kepada gelas. InsyaAllah nanti kita akan belajar pada tajuk minuman-minuman di dalam syurga, kita akan sebut tentang ka'sin. Jadi ka'sin ni mengikut perincian para ulama, perkataan ka'sin dia adalah gelas yang di dalam gelas itu mempunyai khamar. Maksudnya dia ada air arak. Kat sini dia adalah bekas air yang dalam tu dia ada arak. Dia ada air dah dalam tu. Itu dia panggil kat sini. Yang mana al-abrar ni dia akan meminum dari gelas. Yang gelas tu ada arak yang ia bercampur. Kana mizajuha. Yang bercampur kat sun itu dengan apa? Kafura. Yang bercampur dengan kafur. Kafur. Kita kan mulai sebut kapur, kapur. Dia bercampur dengan kafur. Orang makan sirih selalu makan kapur. Disebut tentang kafura. Okay, kafura itu apa? Okay, kafura ini, kafur, ayat 6 menjelaskan. Ia adalah aina. Ialah sebuah mata air. Yashrubu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yang dijadikan sebagai minuman oleh hamba-hamba Allah, yang mereka ini boleh mengalirkan air itu dengan sebaik-baiknya. Okay, ini mata air yang pertama. Namanya adalah kafur. Apa itu kafur? Okay, kita lihat salah satu ulasan daripada Ibnu Kathir. Beliau mengatakan kafur rasanya sejuk dan ia berbau wangi. Itu dipanggil kafur. Jadi ada minuman min katsin. Katsin ni dia adalah arak, dia adalah khamar yang bercampur dengan mata air kafur. Jadi mata air kafur ini kalau ikut ulasan Ibnu Kathir, dialah airnya, mata air itu dia dia adalah sejuk dan dia
dia mengeluarkan bau yang wangi. Okay, kita lihat mata air yang kedua yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Yang Allah sebut di dalam Al-Quran, iaitu mata air namanya, kita tengok dulu, Ainan. Ainan. Kita jumpa Ainan. Wa yusqawna fiha ka'san. Dan di dalam syurga itu mereka diberi minum sejenis minuman. Itu yang saya sebut tadi tentang istilah, istilah apa? Istilah ka'san. Sekejap, ya. Ha, ni kita jumpa istilah ka'san. Ha, kalau sebut ka'sun, ka'san, dia adalah bekas minuman yang dalam bekas minuman itu sudah mempunyai air. Air itu seperti mana kata Al-Imam Qurtubi merujuk kepada air arak. Yang air arak berada dalam kasan ini, kana mizajuha zanjabila. Okay. Yang mana airnya bercampur dengan zanjabil. Okay, zanjabil. Apa itu zanjabil? Ayat berikutnya menerangkan. Ainan fiha, okay, iaitu sebuah mata air di dalam syurga namakan salsabila. Nama lain bagi mata air zanjabil adalah salsabil. Namanya adalah salsabil. Okay, sekarang kita lihat apakah ulasan Ibnu Kathir tentang zanjabil, apa kata zanjabil dengan kafura. Jadi kalau kita gabung Surah Insan ayat 5 dengan 6 dengan Surah Al-Infan ayat 17 dan 18. Ha, tengok kan, kita jumpa surah yang sama. Tapi Allah Ta'ala cerita tentang nikmat syurga. Seperti mana saya sebutkan, dia lebih kurang dalam belasan ayat yang menyebut tentang nikmat syurga dalam Surah Al-Insan. Ayat 17 dan 18 dah dua ayat. Campur dengan ayat nombor 5 dan 6 dah dua ayat, dah empat ayat. Ada lagi ayat-ayat yang lain. Okey, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kafura dan dimaksudkan dengan zanjabila, disebut juga dengan salsabil. Kata Al-Imam Ibnu Kathir, dia kata, maksud ayat yang kata campurannya, campurannya nya tu kembali kepada ayat yang kasun tadi, yang arak khamar dalam kasun tadi, ia dicampur dengan zanjabil kan? Apa tu zanjabil? Okey, kata Ibnu Kathir, dia kata, kadang-kadang minuman yang Allah sediakan untuk mereka, mereka ni adalah penghuni syurga, kadang-kadang ia dicampur dengan al-kafur. Al-kafur ini rasanya sejuk. Ha, jadi kita sebut mata air yang pertama tadi adalah kafur. Jadi sifat kepada al-kafur ini rasanya sejuk. Lepas tu kata Al-Imam Ibnu Kathir lagi, kadang-kadang minuman untuk penghuni syurga ni dicampur dengan zanjabil. Kalau campur dengan zanjabil, rasanya panas agar ada keseimbangan bagi mereka. Kadang-kadang minumannya dicampur seperti ini dan kadang-kadang seperti itu. Maksudnya kata Ibnu Kathir, kadang-kadang minuman dalam syurga tu dicampur dengan al-kafur dan kadang-kadang dicampur dengan zanjabil. Ibnu Kathir mengatakan, dia kata lagi, zanjabil itu
ialah sebuah mata air di syurga yang nama lain juga, nama lain dia adalah Salsabil. Okey, jadi ada berapa setakat ini kita jumpa jenis mata air yang berada di dalam syurga? Jadi kita jumpa dah, kita dah jumpa berapa mata air? Tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah jumpa berapa dah mata air dari setakat ni? Boleh tuan-tuan memberikan respon balas? Tiga ke dua tu Ustaz? Tiga. Dia? Tiga. Ha, dia macam tiga. Tapi kata Ibnu Kathir, tapi Ibnu Kathir sebut, kalau kita baca ayat 17, satu. Kalau kita baca ayat nombor 5, mata air itu namanya kafur, satu. Okay. Lepas tu kalau kita baca ayat nombor 17, zanjabil. Yeah. Zanjabil juga, nama lain dia adalah salsabil. Ah, okey, faham. Okay, dua lah. Dia ada alias tu. Dia sebenarnya pun ya, kita pun sebenarnya tidak dapat berikan satu kata putus pun sebenarnya, sebab ini adalah pentafsiran Al-Imamu Ibnu Kathir. Ya, Allah je yang lebih mengetahui sebenar-benarnya ada berapalah, tapi secara zahir yang kita nampak ada dua. Seperti mana Ibnu Kathir, sebab Ibnu Kathir dia kata kat hujung tu, dia kata Al-Zanjabil adalah sebuah mata air dalam syurga yang dinamakan juga sebagai Salsabil. Okey, ini adalah pendapat Al-Imamu Ibnu Kathir. Okey. Cuba kita baca satu lagi ayat lain. Dia ada ainan juga. Tapi dalam surah Al-Mutaffifin ayat 27 sehingga ayat nombor 28. Kita akan jumpa satu lagi sebenarnya mata air. Yang Allah mengatakan, wa mizajuhu min tasnim. Dan campuran minuman itu adalah daripada tasnim. Kita jumpa nama ketiga kan? Tadi, kana mizajuha kafura, kana mizajuha zanjabila. Dekat sini mizajuhu min tasnim. Apa itu tasnim? Ainan yashrab biha al-muqarrabun, iaitu mata air yang diminum oleh orang-orang yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita baca seperti ada tiga, kafur, zanjabil dan juga tasnim. Tiga lah Ustaz ya? Ya, kalau kita tengok pada ayat tu seperti ada tiga. Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Jadi kita dapat mengetahui di sini air yang akan diminum oleh penghuni syurga ni sebenarnya, kalau kita tengok balik, kalau kita tengok balik pada sungai syurga kan, maksudnya air penghuni dalam syurga ni kadang-kadang, kalau tengok, kalau kita lihat pada kupasan Ibnu Kathir tu, kalau dia nak minum air arak yang rasanya nak panas, dia akan campur dengan zanjabil. Kalau dia nak air arak dia rasa sejuk, dia akan campur dengan kafur. Wallahu ta'ala alam bagaimana hakikat sebenar-benarnya. Tapi kalau campur dengan tasnim ni apa pula rasanya Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Tak dapat nak diperbincang. Tak ada diceritakanlah. Okey. Jadi dia kalau kejap ya. Okey, dia kalau kita perincikan lagi, ada sebenarnya ahli syurga yang dia minum arak tanpa campur dengan apa-apa. Maknanya dia tak nak campur. Dia memang air arak yang pure. Dia tak nak campur dengan kefu, dia juga tak campur dengan
dengan zanjabil. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita pergi kepada ayat Quran yang lain yang Allah cerita tentang kita macam mana mata air dalam syurga tu. Jadi kalau kita rujuk dalam surah Al-Ghashiyah ayat 12, kita akan dapati ada perkataan ainun. Ainun kat sini bukan ainun mata ya. Ainun kat sini maknanya mata air dalam syurga yang sifatnya apa? Fiha ainun jariyah. Dalam syurga tu ada mata air. Ainun adalah mata air yang sifatnya jariyah, yang mengalir. Ya, jariyah tu maksudnya yang mengalir. Itu yang kita sebut sadaqah jariyah. Kata sadaqah jariyah. Maknanya sadaqah yang mengalir. Yang mengalir apa? Yang mengalir pahala dia. Daripada sadaqah jariyah. Maka dekat ayat ni Allah kata ainun jariyah. Mata air yang mengalir. Jadi kita dapat pelajari salah satu sifat bentuk mata air itu. Sifat mata air itu air dia mengalir. Ayat yang ke-12 dalam suratul Al-Ghashiyah. Adakah hanya mata air itu dia mengalir? Nanti kita akan, kita kena tengok pada ayat-ayat yang lain. Jadi berdasarkan berdasarkan empat tempat ini, kita mengetahui tentang disebutkan mata air dalam bentuk mufrad, dalam bentuk singular ainun. Jadi kita nak tengok pula maklumat lain yang disebut mata air dalam bentuk gandaan. Dalam bentuk gandaan, Allah hanya sebut pada dua tempat saja dalam Quran. Hanya ada dua tempat saja di dalam Al-Quran yang menggunakan gandaan dua. Tempat yang pertama, Allah menyebut dalam ayat yang ke-50 surah Ar-Rahman. Dua tempat tu dalam surah Rahman je. Tak ada dalam surah lain. Allah menyebut tentang dua mata air. Dua mata air tu Allah sebut dalam surah Ar-Rahman dalam bentuk gandaan dua. Ayat yang pertama ayat 50. Ayat yang kedua ayat nombor 66. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik ni, kita akan jumpa ada perbezaan dua jenis mata air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihima ainani tajriyan. Di dalam kedua-dua syurga itu terdapat dua mata air yang mengalir. Jadi sifat mata air itu yang pertama dia mengalir. Tadi kita dah sebut dekat ayat Al-Ghashiyah kan? Jariyah. Okay. Ke dalam dua-dua syurga itu, siapa yang sudah mengikuti tadabur surah Ar-Rahman, telah dimaklumkan maksud dua syurga itu. Salah satu pendapat merujuk kepada satu syurga untuk manusia dan satu syurga untuk jin. Jadi kalau kita merujuk kedua-dua syurga tadi itu, maknanya kalau syurga bagi manusia ada mata air yang mengalir, kalau syurga bagi golongan jin ada juga dua mata air yang mengalir. Sebab tu dia kata di dalam kedua-dua syurga itu, satu untuk manusia, satu untuk jin, terdapat dua mata air yang mengalir. Sebab disebut dua syurga, disebut tentang dua mata air yang mengalir. Okey. Kalau kita teruskan dengan ayat yang kedua, iaitu ayat 66, Allah Ta'ala sebut ada maklumat berbeza dengan ayat nombor 50. Ayat 66 dalam surah Ar-Rahman, Allah kata fihima ainani. Kalau ikut macam ayat dia sama juga, fihima ainani. Fihima ainani. Cuma bezanya dekat hujung. Yang sini nadhakhatan. Di dalam kedua-dua syurga itu terdapat dua mata air yang memancar. Yang dia terpancut. Dia memancar, naik dia, pancut dia air itu, mancar.
Okey. Jadi kita dapat belajar dekat sini, ada berapa bentuk cara mata air itu yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Yang pertama, bentuk air itu sifat dia macam mana? Mengalir. Mengalir. Okey. Satu lagi sifatnya? Memancar. Okey, memancar. Okey. Antara mengalir dengan memancar, mana yang lebih besar nikmatnya? Mengalir dengan memancar. Bacakan surah Rahmat. Apa beza ni? Ha, ni kita jumpa dua jenis mata air. Okey. Tak apa. Saya tanya, saya jawablah. Okey. Mungkin ingat tu dia sedang duk fikir apa dia, lupa dah. Okey, tak apa. Macam ni. Mata air yang mengalir ni, tajriyan ni kan ayat 50 kan? Ayat 50. Tuan-tuan kena ayat 50 ni, ini adalah untuk syurga yang first class. Ni yang syurga first class. Syurga tingkatan yang pertama. Business class lah ni syurga ni. Air mata air dia mengalir. Kalau mata air yang dia memancar, ini adalah untuk nikmat syurga kelas ekonomi. Second class. Kelas ekonomi lah. So, mana lebih mahal? Nak ambil tiket yang business class ke ekonomi? Business class. Business class kan. Okay. Apa beza kalau naik kapal terbang business class dengan ekonomi? Banyak bezanya. Okay, banyak beza. Boleh masuk awal, boleh keluar awal. Betul tak? Okay, tempat duduknya lebih luas. Makanannya boleh diminta-minta. Okay, tapi kena bayar mahal sikit lah daripada ekonomi. Jadi nak dapat syurga yang business class, kenalah amalnya lebih daripada amalnya bagi yang masuk pada ekonomi class. Okay, kalau orang tanya, kenapa kita boleh katakan ayat 66 ni syurga yang second class untuk ekonomi? Jawapan dia ni kan ayat 66 kan? Okay. Kalau masih ingat lagi, kita pernah belajar dalam surah tu Ar-Rahman, mudah saja nak ingat. Mudah saja nak ingat. Okay. Kalau ayat 66 ni, dia punya pasangan ayat dia, kumpulan ayat dia kan? Ayat 66 ni, dia bermula daripada ayat nombor 62. Dia bermula dari ayat 62 sampai ayat nombor 76. Sekejap, saya padamkan yang ni sekejap. So yang untuk yang ekonomi kelas, ayat 62 sampai ayat 76. Termasuklah ayat 66 kan, berada dalam kumpulan ayat ni. Ayat ni. Kalau tuan-tuan nak jelas, cuba tuan-tuan tengok ayat 62. Ayat 62 tu bunyi apa? Siapa boleh bacakan ayat 62 surah Ar-Rahman? Kan ayat 66 kan? Ayat 66 ni duduk dalam kumpulan ayat antara 62 dan 76. Cuba tengok ayat 62 bunyinya apa. Siapa boleh bacakan ayat dia? Siapa boleh baca terjemahan dia 62? Dan selain dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Dan semula kak? Dan selain dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maksudnya, dan selain daripada dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maknanya ada berapa syurga setakat ni? Empat lah kan?
Empat. Dia kata dekat, dan. Dekat ada penjelasan dalam Quran kak. Selain dari dua syurga yang tersebut di atas, ada dua lagi syurga untuk orang-orang mukmin yang lebih rendah darjatnya dari orang-orang mukmin yang dimasukkan ke dalam syurga yang pertama. Ya, bermula ayat 62 ni Allah Taala kata ayat-ayat naik 66 kan. Kalau kita baca ayat 62 Allah kata selain daripada dua syurga, maksudnya ada dah dua syurga yang awal-awal disebutkan. Ada dua syurga lagi. Jadi ayat 66 ni dia berada pada dua syurga yang terakhir Allah sebutkan. Jadi syurga, dua syurga yang pertama tu duduk pada ayat nombor berapa? Sebelum ayat 62. Dia bermula daripada 61, bermula daripada ayat 46 lah. Daripada ayat nombor, ambillah ayat nombor 46 sampai 61. Ini penyataan syurga yang jenis pertama. Okay, itu sekadar nak ulang-ulang balik je sebenarnya. Tuan-tuan tahu ni. Cuma saya duduk ulang-ulang balik sambil-sambil kita belajar ni. Okey. Sebab tu kalau baca surah Rahman, mesti teringat tentang dua perbezaan nikmat di dalam syurga. Okey. Jom kita terus pergi kepada cara yang ketiga, bagaimana Allah menyebutkan jenis mata air yang ketiga. Allah guna dalam bentuk uyun, dalam bentuk jamak. Kita tengok dalam Quran ada empat tempat, ada pada empat tempat disebutkan menggunakan perkataan uyun. Salah satu kita jumpa dalam suratul Al-Mursalat ayat nombor 41, kita jumpa innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Allah kata sesungguhnya bagi orang yang bertakwa berada di tempat yang teduh yang berdekatan dengan dan juga mata air. Mata air, mata air, mata air ni yang mana yang kita sebutkan yang tadi tu? Sama ada dia, sama ada dekat mata air yang mengalir ataupun memancar. Namanya mungkin tasnim, mungkin damjabir, mungkin kafur. Okay, kita tengok dalam surah Al-Hijr ayat 45, sama seperti mana ayat yang sebelum ini. Cuma bezanya Allah sebut fi jannatin wa uyun. Okay, kita jumpa juga dalam surah Ad-Dukhan ayat nombor 52 fi jannatin wa uyun, dan kita jumpa sekali lagi. Kita jumpa sekali lagi ada empat tempat di mana satu lagi. 1 2 3 1 2 3. Saya tertinggal satu lagi ni. Nanti saya semak semula ya. Tolong ingatkan satu lagi tempat yang ada ujung dekat mana. Takut saya tertulis empat sedangkan ada tiga. Takut saya salah dekat sini. Nanti saya semak semula ya. Tapi disebut dengan ujung. Jadi setakat ini Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada bab yang ke-21. Kita dapat pelajari bahawa dalam syurga ini ada mata air, mata air. Sifat yang pertama, kadang-kadang mata air itu sifatnya adalah mengalir banyak, dia mengalir. Yang kedua, ada mata air yang berbentuk dia memancar. Dan mata air ini dinamakan di dalam Al-Quran adalah kafur, zanjabil ataupun nama lainnya salsabil, dan juga disebut dengan tasnim. Dari mata air itu digunakan untuk apa? Salah satunya digunakan untuk dicampurkan dengan minuman. Minuman apa? Kalau kita baca dekat ayat tadi tu, daripada arak yang sudah berada di dalam bekas yang dipanggil Al-Kaksu. Nanti kita sampai kepada tajuk minuman-minuman di dalam syurga. InsyaAllah nanti kita akan sampai pada bab nombor 24. Bab 24, jadi kita akan sampai. Rasanya 24 rasa. Ya.
24. Kalau kita tengok sini sekejap. Saya minta kita terus buka bab 24 boleh. Kita buat silang rujuk. Takut nanti kita terlupa tentang bukanlah maksud saya tuan-tuan ni lupa tak, tapi kita insan, kadang-kadang kita lupa. Jadi kita nak tengok dekat sini. Kita buat silang rujuk sebab dekat sini kita jumpa Kak San kan. Tadi sebab dalam terjemahan dia hanya tulis dari gelas sejenis minuman. Kak San ni, gelas daripada sejenis minuman. Okey, tengok kat sini kan. Kita jumpa Kak Sin. Ayat nombor 5. Lepas tu, waktu kita baca dekat ayat nombor 17, jumpa sekali lagi. Kita jumpa perkataan apa? Kita jumpa perkataan Kak San. Okay. Jadi nak tahu lebih lanjut, sebab tu saya tidak letakkan penerangan dekat situ kerana diletakkan pada muka surat nombor 109. Apa kata kita pergi sekejap muka surat nombor 111 ni? 111. Okay, cuba tengok muka surat 111 tajuk minuman-minuman dalam syurga. Jumpa tak? Cuba buka muka surat nombor 111. Sebelum kita pergi 111 tu, rasanya elok juga belajar pasal minuman. Teruskan sebab dari kaitan dengan sungai, dengan mata air tadi. Okey, macam ni. Okey, kita pergi tajuk minuman terus boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Rasa haus pula. Boleh, okay. Boleh. Kita lompat terus ke bab ke-24. Tapi tanda tulis bab 24 tu dah belajar. Nanti jangan kita ulang lagi. Sebab kita dah, waktu kita dah tak banyak. Bulan Ramadhan ni. Okay, 14 hari bulan 3. Kita dah belajar tajuk minuman ahli syurga. Okay, bab 24. Okay, kita terus panjangkan ke bab ke-24. Kita tinggalkan sekejap bab pakaian-pakaian di dalam syurga. Jadi kita tengok minuman-minuman dalam syurga. Okay, begini. Mudah saja bab minuman ni. Mengikut bacaan, rujukan dan dapatan saya, saya merujuk dalam beberapa kitab rujukan, didapati ada 4 jenis minuman bagi penghuni di dalam syurga. Ada 4 jenis minuman. Minuman yang pertama, dia memang air yang pure. Kita panggil macam air kosong lah. Dia macam air yang tak campur dengan apa-apa. Dia panggil air. Okey. Ada yang kedua, air itu dia bercampur dengan susu. Dia panggil air susu. Dia bercampur dengan susu. Okey. Kalau orang tanya, air yang putih ni, air putih ni, air tu ambil daripada mana? Air ni sumber dia daripada sungai. Daripada sungai. Macam mana kita tahu ia daripada sungai? Maka kita kena rujuk surah Muhammad ayat nombor 15. Kita dah bincang dah ayat ni sebenarnya pada tajuk sungai-sungai dalam syurga. Waktu kita bincang tajuk sungai-sungai dalam syurga, kita, pada bab ke-19, kalau ingat lagi, pada muka surat nombor 81 kan, kita pernah bincang tajuk sungai-sungai dalam syurga. Sungai-sungai dalam syurga ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak bincang tentang minuman secara terperinci sebab kita nak fokus tentang sungai. Tetapi waktu kita belajar tajuk bab minuman, kita mengetahui bahawa sungai ini digunakan oleh Allah, salah satunya adalah sumber kepada minuman bagi penghuni syurga. Cuba kita bayangkan. Sungai dijadikan sumber minum. Minum terus. Ada tak sungai kat Malaysia ni yang kita ambil sungai, air sungai terus kita minum? Kalau kat Malaysia ni susah nak jumpai sungai macam tu. Kan? Betul tak? Okey. Ni air sungai yang digunakan untuk sumber minuman. Sebab itu waktu kita baca surah Muhammad ayat nombor 15 ni, kita terus pergi kepada yang hujung. Allah kata fiha anharum
minna'in ghairi asini. Allah kata, di dalam syurga itu terdapat beberapa sungai yang daripada air yang tidak berubah. Air yang tidak berubah ni air yang dia tak campur dengan apa. Setap air. Kalau kita rasa air asli macam air mineral kan, dia lebih lagi daripada air mineral. Ha, itu sumber air yang pertama. Tapi daripada sungai. Ini air. Okay, kalau kita kata dalam bahasa kita, air kosong. Air tawar, air kosong. Tak campur dengan apa-apa. Sudah pasti tak sama. Jauh beda air ini di dalam syurga. Tapi daripada sungai. Bersungguh sungai. Maksudnya sungai ini bukan satu fungsi. Bukan sekadar kita nak jadikan pemandangan cantik dalam syurga tengok sungai-sungai. Boleh juga mandi. Kenapa kita kata sungai ni guna untuk mandi? Sebab itu kalau kita pernah bincang, kalau kita pernah ikut tajuk pasal neraka, kita pernah bincang sebelum tajuk neraka, ataupun nanti kita jumpa tajuk orang yang terakhir masuk syurga, kan? Memang salah satu cara untuk dia nak masuk dalam syurga, dia kena mandi pada sebuah sungai. Jadi sungai ni digunakan juga untuk mandi. Digunakan juga untuk minum. Jadi kita pergi kepada ayat lain yang Allah kata dalam surah Al-Waqi'ah, wa ma'in maskub, air yang sentiasa mengalir. Okey. Jadi kita tengok jenis air yang kedua. Ada air yang ia bercampur, dia daripada air itu dibercampur dengan susu. Dia memang sungai itu memang sungai dia susu. Allah kata wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada beberapa sungai lain daripada susu yang tidak berubah rasanya. Maksudnya dia tak rasa macam kalau air susu kan mudah basi, tak ada. Dia air susu yang kita kalau sebut syurga ni memang lazat lah, disukai ramai. Ya, air susu lebih segar daripada susu dari ladang. Ada orang iklan kan, susu dari ladang, susu segar. Disidik-sidik-sidik, rupanya bukan susu dari ladang yang segar, tapi susu daripada susu yang daripada import, susu tepung juga. Ya Allah Ta'ala Alam. Okay. Susu. Hanya orang yang biasa minum air susu, dia akan tahu kelazatan. Tapi susu tu bukan, memang dalam sungai, sungai tu susu. Okay. Tengok yang ketiga, iaitu madu. Allah sebut dalam surah Muhammad juga. Biasa dekat ayat 15. Allah kata, wa anharum min asal, min asalim musaffa. Daripada madu yang suci bersih. Ayat yang masalah ayat 15. Yang ketiga adalah jenis minuman, namanya adalah arak. Salah satu panggilan bagi arak memang kita tahu terang-terang disebut sebagai khamar. Khamar. Allah kata wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan ada beberapa sungai lain daripada arak yang lazat, disukai bagi orang-orang yang meminum. Itu yang saya kata tadi tu. Lazat, disukai ramai. Ini Allah kata, ada sungai yang dia memang arak. Sungai arak. Daripada arak yang lazat. Khamar. Okay, so ada berapa jenis air minuman? Kita tahu ada empat. Daripada sumber sungai. Kalau kita baca pada ayat lain, ni yang saya nak bawa ni, saya nak tekankan ni lah. Terdapat ayat-ayat lain yang menyebut tentang khamar. Tapi dia tak guna perkataan khamar. Dia tak guna perkataan khamar. Macam saya sebut tadi, kalau perkataan khamar, kita tahulah khamar. Sebab tu perkataan khamar, jangan tukar dia terjemah pada Arab. Faham tak? Khamar ni dia kena letak perkataan khamar itu sendiri. Dia kena letak perkataan khamar itu. Dia special pada khamar. Okay.
Tapi kita kat sini kita terjemah dia arak lah, pakai khamar. Okey, ayat mana yang sebut tentang khamar ni? Ha, ni kita tengok dekat nota ni. Ha, ni. Ni kita nak sebut tu ayat 110. Di sini. Kalau kita baca dekat suratul Waqi'ah ayat nombor 18, kita akan jumpa tentang arak. Tapi dia tak guna perkataan khamar. Dia duduk dekat perkataan apa? Ha, tengok dekat sini. Bi'akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in. Ha, ini Allah nak cerita tentang pemuda-pemuda pelayan dalam syurga. Kalau dilayan oleh syurga, mereka melayan bawa apa? Mereka akan membawa bi'akwabin. Ha, akwab ni dia adalah bekas minuman yang tidak ada telinga. Gelas lah kan? Gelas lah. Okey. Bekas minuman kedua, wa'abariqa. Cerik-cerik. Okey, abariq ni maksudnya yang cawan tu dia ada telinga dan pegang dia. Maksudnya paling sesuai macam bentuk cerik-cerik lah. Ha, dia ada muncung dia ke depan tu. Lepas tu dia ada telinga tempat dia nak pegang tau. Maksudnya cerik lah kan? Ha, lepas tu yang ketiga ni, wakab. Wakat sin. Tadi kan kita jumpa dekat surah Ar-Rahman kan? Suatu kita sebut dicampur dengan zanjabil dengan dengan kafur kan, jumpa perkataan wakat sin kan? Tapi wakat sin dekat sini dia merujuk kepada bekas. Tapi bekas tu paling mudah nak terjemah, dia adalah piala. Dia berbentuk piala. Min ma'in, yang diambil daripada sungai yang mengalir. Ha. Sungai yang mengalir ni, itu kita sebut tadi yang empat jenis sungai tadi tu. Air yang kosong, susu, madu dan arak. Khamar kan? Jadi, bekas yang nak digunakan untuk ambil air itu adalah akwab, abariq dan juga ka'sin. Okey, kasin. Okey. Tetapi kalau sebut kasin ni, dia sudah bekas tu memang special. Special yang dia maksudnya kalau macam kita kan, kalau macam kita kata, okey, kalau kita nak letak air sejuk, kalau kita nak letak air sejuk, ais kita letak pilih cawan yang khas kan, betul tak? Kalau kita nak letak air panas, mesti kita pilih cawan yang boleh ada macam kita okay, boleh pegang. Kita tak akan letak gelas yang pegang terus kan? Macam tu. Ya, jadi kasin ni, dia adalah piala tetapi dia digunakan untuk meletak apa. Tapi kita tengok kan sungai-sungai mengalir kan, ada empat tadi kan? Jadi minuman. Okey, siapa yang nak ambil ni? Yang ambil ni bukan kita. Kita tak ada. Kita waktu tu tak payah susah nak ambil. Nak basuh cawan pun tak perlu. Tak perlu. Nanti kita akan belajar tentang pelayan-pelayan syurga. Mereka ni lah. Kita buat apa Ustaz? Kita nak duduk atas yang kita bincang sebelum ni. Pemaidaninya, duduk, buat apa duduk memang sembang. Itu adalah syurga. Okay. Jadi kita tengok ayat lain. Ini saya sebut tadi kan? Kita ulang balik. Kaksan, jumpa. Okay. Cuba kita tengok apa kata Al-Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi mengatakan, perkataan Al-Kaksu dalam bahasa Arab adalah bekas yang sudah mengandungi minuman. Jika tidak terdapat minuman, maka ia tidak dinamakan sebagai Al-Ka'su. Lepas tu, waktu kita baca dekat surah Insan tadi, kita jumpa perkataan Ka'san kan? Kita tengok. Kita akan jumpa pada ayat lain, Allah sebut juga Ka'san dekat surah Naba' ayat 34. Waka'san dihaqo' dan gelas yang berisi dengan minuman. Cuma dekat sini terjemah gelas. Elok diterjemahkan dia sebagai piala lah. Supaya dia lebih selari makna dia. Okay, kita tengok. Dalam ayat lain. Okey, kejap ya. Okey, oh ni dah masuk cerita khamar. Kita nak tengok ulasan. Ada tak ulasan? Al-Imam berkata, okey tak ada. Okey, sebenarnya ada ulasan lain. Bahawa kaksan tadi, kaksan ni dia sebenarnya merujuk kepada bekas minuman. Kalau kita terjemah dia piala,
yang diletakkan arak di dalamnya. Sempat nak letak arak tu digunakan katsan. Digunakan katsan. Tempat khas meletak arak tu digunakan katsan. Tapi arak tu nak yang sejuk. Maka dicampur dengan, ambil balik mata air tadi kita belajar. Dicampur dengan kafur. Kalau kita nak arak yang panas kan, kita campur dengan zanjabil. Panas tu mungkin macam, yalah, nak yang berbeza. Ada nak sejuk, ada nak yang panas. Nanti kita akan belajar pada pelayan-pelayan syurga, waktu kita minta tu, kita tak perlu cakap. Kak nak separuh je. Tak sebut macam tu kat dia. Faham tak? Makcik nak yang kurang gula lah nak. Tak payah, tak payah. Already mereka faham. Nanti saya akan tunjukkan ayat. Dalam surah Insan. Dia suka tu dia tahu dah. Nak separuh ke, nak penuh ke, nak suku. Tak perlu kita sebut. Ada dalam surah Insan tu. Contoh makcik kata, ya ke Ustaz, makcik kat dunia tak pernah minum khamar Ustaz, haram kan? Haram. Tapi dalam syurga ni adalah. Bolehkah kan makcik minum? Bolehlah makcik minum pun pula makcik tak boleh minum pula sebab Allah sediakan. Tak pening ke Ustaz kalau makcik minum? Tak. Nanti kita akan sebut pada ayat lepasnya. Macam mana makcik nak ambil? Tak perlu pening-pening. Nanti akan ada pelayan-pelayan tu. Dia akan bawa bekas minuman. Dia letak dalam kaksin. Lepas tu makcik kata, makcik nak yang sejuk. Makcik nak khamar yang sejuk. Nanti dia akan ambil daripada sumber mata air. Daripada kafur. Nampak tak? Boleh gambarkan tak? Penggunaan ayat-ayat tadi tu. Masya Allah. Okay. Nak tahu ayat yang dia sukat. Cukup-cukup tu. Dia ada kat surah Insan, ayat yang bunyi ni, ayat yang selalu ulang yang qaddaruha taqdira. Tu ayat tu surah Insan tu. Ayat dia jap. Surah Insan surah 36 kan. Okey. Tuan-tuan tengok ayat di nombor ni. Kita tunjukkan ayat dia. Kita baca pada ayat nombor 16 tu. Ya Allah kata قوارير من فضة قدروها تقديرا. Mereka menentukan ukuran yang sesuai. Kena kita lah. Jaga isi, Masya Allah. Dekat dunia, terpaksa kita order. Kan? Nasib baik, mamak tu kenal muka kita. Bulan 4 ni dah boleh lepak 24 jam. Kan? Cuba mamak tu biasa biasa tapi kadang-kadang dia lupa juga. Kan? Tapi dalam syurga, ya Allah, seronoknya. Okay, ya, jelas tentang minuman ni. Okay, kalau nak minum air susu, dia akan bawa air susu. Kalau nak minum campur madu, dia akan campur dengan madu. Nak air yang pure, nak air yang memang tak campur dengan apa, dia akan bagi dengan air tak dicampur dengan apa. Okey. Tapi air dalam syurga, ingat ya, kita minum dalam syurga bukan kerana haus. Tak. Ni tengah puasa ni, alamak sebut air ni hausnya lah. Okay. Dalam syurga, kita minum bukan kerana haus. Tetapi kerana nikmat. Pernah tak kita minum air kerana nikmat? Ada tak orang minum air dekat dunia bukan sebab dia haus? Ada tak? Siapa minum air dekat dunia ni bukan sebab dia haus? Susah kan? Tapi kita minum sebab kita haus lah. Kita dahaga. Tak dahaga kita tak minum. Tapi dalam syurga ni dia tak macam tu. Dia nikmat ni daripada minuman. Jadi kita tengok dalam ayat lain. Kita belajar pergi sikit tentang arak-arak ciri khamar dalam syurga. Kan? InsyaAllah dalam syurga nanti kita akan dapat rasa dia. Dekat dunia tak boleh, dunia ni haram. Dosa besar kita. Kerana sifat air khamar di dunia dan syurga berbeza.
Nak tahu beza dekat mana? Okay, kita tengok dulu dekat ayat ni. Ayat nombor surah As-Saffat. Ayat 45 sampai 47. Kita habis tajuk ni ya. Kita habis tajuk ni. Dah sikit kita nak ambil. Kita pun nak masuk asar ni. Okay. Allah kata, yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Diedarkan. Ha, ni kalau tuan-tuan terjemahkan lebih, kalau nak lebih ada rasa lagi kan. Ayat ni nak ada lebih penghayatan. Kalau kita wa yutafu kan. Yutafu tu maksudnya tawaf, tawaf, tawaf. Ha, maksudnya kita ni ahli syurga akan dikelilingi. Jadi kita kata diedarkan kepada mereka kan. Kalau kita tengok dekat sini, yutafu tu maksudnya kita sentiasa akan dikelilingi. Macam tuan-tuan biasa makan, ada catering lah. Kan, dia tengok, makan macam kita makan dekat hotel kan. Kan ada penjaga-penjaga, dia tengok, boleh saya ambil pinggan ni, dia keliling tengok kita. Apa lagi tak cukup, apa tu? Apa lagi tak cukup? Apa lagi tak cukup? Dari syurga tu akan dikelilingi oleh pelayan-pelayan tadi. Mereka akan bawa apa? Bika'sin min na'in. Gelas, dekat sini nampak dia terjemah. Gelas yang berisi arak. Piala yang berisi arak. Yang arak tadi diambil pada sungai yang mengalir. Lepas tu diterangkan bentuk arak tadi. Bayda'a. Putih bersih. Ladzat. 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 Maksud sebut ladzat, ladzat, ladzat. Tu ayat Quran tu ladzat. Ha, tapi jangan sebut ladzat. Dia kena ada sabdu. Lepas ni kawan tanya, macam mana puan rasa kek saya? Kita kata lezat. Ha, baru betul. Nak menunjukkan kelazatannya, dia kena ada sabdu kat situ. Dan kalau sebut lazat, kita kata lazat. Ha, dia tak ada sabdu tu, dia macam kurang lazat. Ha, tapi kita belajar tadabbur ni kan, tanya kat kawan kita, lazat ada sabdu ke lazat tak ada sabdu? Ada kata lazat ada sabdu. Ah, okey, baru betul. Itulah tadabbur. Lazat rasanya. Bagi siapa? Li syaribi, bagi orang yang meminum. Ha, ni sifat arak di hari akhirat. La fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Dia tidak mengandungi sesuatu yang membahayakan tubuh badan kita dan tidak pula menyebabkan kita jadi pening dan mabuk. Itu beza dia. Okey, begitu juga kalau kita baca dalam Al-Waqi'ah ayat 19, Tuhan kata apa? La yusadda'una 'anha wa la yunzifun. Kita tak akan dah rasa pening kepala dan kita juga tak akan rasa mabuk. Kenapa sebut sampai dua? Kenapa sebut pening kepala dulu baru mabuk? Nak menunjukkan bahawa kalau mabuk pun tak ada, maksudnya Tuhan nak bagi tahu tak ada sikit pun terkesan kalau minum air arak tu. Mabuk ni pastilah, ini yang paling berat. Tapi pening pun tak ada. Sebab tu dia dahulukan dulu pening, baru dia sebut mabuk. Pening tak mestinya kita mabuk, tapi nak menunjukkan bahawa pening pun tak ada. Maknanya tak ada impak apa-apa pun air tu pada otak kita, pemikiran kita. Apatah lagi untuk mabuk. Itu arak di dalam syurga. Jadi kita baca pada ayat lain ada. Pada surah Tur ayat terakhir sekali kita baca ayat 23, yatanazuruna fiha ka'san. Dalam syurga itu mereka saling berebut-rebut gelas. Nah, kita sebut ka'san tadi kan, yang berisi arak. Berebut-rebut tu bukanlah berebut pergi tarik baju orang ni, tak. Maka mereka nak benda tu. Kan? Yang menyebabkan apa? La laghun fiha, yang tidak menyebabkan timbul perkara yang sia-sia. Perkara sia-sia ni kan kalau orang mabuk dia akan cakap apa? Kan dia cakap mabuk. Nah, tak. Dalam syurga dia tak akan ada timbul perkara-perkara seperti itu. Wala taksimun. Dan juga tidak pula mendatangkan dosa. Maksudnya kan kalau orang mabuk ni kadang-kadang dia tak ingat diri dia boleh buat apa. Bukan dia boleh bunuh orang ke. Mungkin dia boleh buat benda dia tanpa dia sedar. Tapi dalam syurga tidak ada. Kalau minum air arak tu tak berubah, kita tak cakap seperti orang yang tak kerawan, cakap benda kotor tak ada. Apatah lagi buat benda-benda yang dosa. Jadi itulah sedikit sebanyak maklumat yang dapat kita pelajari pada hari ini. Kejap ya. Okey. Terima kasih ya pada yang berkongsi terjemahan surah Al-Insan ya. Okey.
cukup dua bab kita dapat pelajari pada petang ini. Alhamdulillah, rahmat Allah, kita dapat belajar bab yang ke-24, kita juga dapat belajar bab yang ke-20 tadi. Jadi kita dapat kesimpulan dia, dalam syurga nikmat minum, minum bukan sebab dahaga tetapi adalah kerana nikmat. Ada empat jenis minuman di dalam syurga seperti mana yang kita telah kita sebutkan dalam surah Muhammad. Dan yang spesialnya adalah pada khamar. Kadang-kadang Allah guna perkataan khamar. Kadang-kadang Allah tidak guna perkataan khamar, tapi Allah menggunakan perkataan al-ka'su. Wallahu ta'ala a'lam. Kita dapat setengah. Kita dah hampir satu jam. Kita mula 3:30. Saya minta maaf tuan-puan ni sebab kelas kena mula lewat. Sebab patutnya 2:30 kan. Tapi sebab anak saya sekolah, dia masuk pukul 8, dia keluar pukul 3 petang. 3 orang sekolah, jadi saya kena ubah jadual. Kalau saya buat kelas 2:30, saya tak sempat nak ambil dia awal. Jadi saya tukar kepada jam 3:30. Jadi saya sempatlah ambil jam 3, sempat saya ambil apa, kita bincang tentang syurga ni jam 3:30. Jadi cukuplah sejam perbincangan kita tentang apa, tentang syurga yang didambakan. Moga-moga kita menjadi rindu kita dan kita rasa seronok sangat tentang syurga ni. Jadi moga-moga Allah memberikan kita rasa cinta yang mendalam, rindu yang mendalam. Kita rasa apa-apa pun kita buat, kita akan fikir nak masuk syurga. Kita tak nak masuk dalam api, api neraka. Ya, ada sebarang pertanyaan, soalan sebelum saya kita tangguhkan pengisian kita pada petang ini? Ustaz? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Siapa nak dulu ni? Ha, silakan, silakan. Dulu. Ha. Okey. Ustaz, dari awal tadi takut saya tersilap. Saya Ustaz sebut ada apa? Syurga pertama, syurga kedua. Itu Ustaz kata syurga pertama adalah untuk kita manusia, dan satu lagi tu syurga untuk jin. Adakah syurga untuk manusia dan jin tu terasing tu Ustaz? Is it like that? Okey. Pertama, ada dua pembahagian darjat syurga lah. Okay, ada dua pembahagian darjat syurga. Okay. Terasing ataupun ataupun satu tempat, wallahualam. Tentu saya tak ada ilmu. Tapi tadi ilmu. Tapi tadi memang Ustaz sebut dia ada dua kan? Macam terasing kan Ustaz? Okay, tak apa. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Okay. Saya takut saya tersilap dengar tadi. Okay. Betul. Ustaz, mata air ni kiranya dia adalah minuman yang air susu madu Arab ni ke Ustaz? Apa? Mata air yang disebut mengalir dan memancar ni, itu dia refer kepada air susu madu Arab ni ke? Tak, yang mata air dia sumber air yang lain. Kalau yang air susu, air susu madu Arab tadi, dia daripada sungai. Sebab saya confuse semua yang arak tu kan, yang surah Al-Waqi'ah tu dia kata cerik-cerik tu Ustaz cakap dia siap ada arak dalam dia, dan cuma nak tambah sama ada kafur ataupun zanjabil kan. Tapi bila dekat surah As-Saffat bawah ni dia cakap diedarkan kepada mereka gelas tu yang katsun tu kan, yang berisi arak dari sungai ni yang mengalir. Maksudnya arak tu pun dari sungai tu juga ke? Yelah, kita katakan sungai tu kan ada daripada arak. Dia kira dia berbeza maksud dengan yang Al-Waqi'ah tu Waqi'ah ayat berapa? Ayat yang 5, ayat 18 tadi tu. Yang dekat bahagian ketiga Arab. Ya mana? Muka surat nombor? Muka surat nombor 110. Okey, 110. Yang mana tu? Atas. Oh, yang ni? Okey. Okay. Betul lah tu kan. Waqi'ah cuma maksudnya katsun tu dia ada arak dalam dia, cuma kita nak tahu dia panas ke sejuk, kita tambah air sungai yang mengalir kan. Bukan Bukan. Kalau nak ditambah
kalau kita baca dekat sini kan arak tu diambil piala, tapi dalam tu digunakan untuk mengambil arak yang ada dari sungai. Sungai itu kan kita kata ada empat jenis minuman. Susu, madu, sungai yang pure, lepas tu yang satu lagi adalah arak. Jelas eh? Tapi kalau arak dari sungai itu nak dicampur bagi dia panas ke sejuk, seperti mana kata Ibn Kathir, dicampur dengan ni lah. Nampak tak? Nampak tak? Mizaju. Mizaju maksudnya dicampur. Yang bercampur. Saya confuse dengan mata air tu ke? Saya baca sendiri. Ya, mata air tu adalah akan dicampur lah. Maksudnya kalau arak diambil dari sungai yang mengandungi arak, jadi arak daripada sungai tu akan dicampur dengan mata air. Faham, faham tak maksudnya? Mata air tu ada yang kafur, ada yang zanjabil. Faham tak maksudnya? Arak sumbernya diambil daripada sungai, letak dalam kasun. Okay. Tapi kalau arak dalam sungai itu, dia boleh dicampurkan dengan mata air. Maknanya mata air lain, sungai itu lain. Okey, maksudnya arak tu pun dia ada juga yang mengalir sungai dia, tapi mata air pun dia ada refer juga pada mengalir dengan memancar macam tu. Ya, ya, ya. Jadi ikut-ikut mata air tu ikut pada stage berapa, syurga tu, yang pertama ataupun yang kedua macam tu. Kalau kita baca dekat surah Rahman tadi, kalau yang mengalir tajrian, dia menunjuk kepada syurga yang pertama. Kalau syurga bawah sikit darjat dia, dia memancar. Dia kalau macam kita kan, kalau kita minum air, kita nak yang sejuk, kita campur ais, betul tak? Betul, Ustaz. Ha. Maknanya air lain, campur ais lain. Jadi kalau kita gunakan analoginya pada mata air itu fungsi seperti ais lah. Contoh kalau nak sejuk, campur kafur. Jelas seperti mana ulasan Ibn Kathir lah. Maksudnya sungai tu lain, mata air tu lain. Okey, jelas. Faham. Faham. Jelas ya? Okey. Sungai, sumber arak tadi ada dari sungai. Tapi arak tu kalau dia nak campur dengan mata air, dia boleh campur dengan mata air. Sama ada kafur dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana bentuk dia, wallahu ta'ala. Okey. Ada pertanyaan lain? Kita pun dah masuk asar, insya-Allah. Kita jumpa insya-Allah pada minggu depan jam yang sama ya. Apapun nanti saya maklumkan balik sebab saya takut ada perubahan waktu. Ada perubahan waktu jadual. Yang lepas sekolah. Tu semua tukar ke saya? 2:30 semua tukar menjadi 3:30. Kelas mana? Kelas mana? Untuk esok kan ada kan? Tak ada. Kalau slot saya tukar pada 3:30 hari lah. Khamis pun tukar. Hari Khamis nanti saya buat jadual baru, kita mula kelas pagi. Kita mula pukul 11 insya-Allah. 10:45 lah kot kita akan mula insya-Allah. 10:30 pagi sebab petang tu pun tak sempat. Sebab kita perlukan 1:30. Suratul Qadar insya-Allah. Nanti kita akan maklumkan ya. Okey, jazakumullahu khairan pada tuan-tuan dan puan. Barakallahu fikum. Jemput malam ni jika tidak ada program lain, sepatutnya kelas Ustaz Abdul Bukhari, tapi beliau ada program lain, saya gantikan dengan kelas malam ni kita nak belajar sambungan fakta tentang kisah kaum Samud. InsyaAllah kita jumpa malam ni selepas maghrib. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.